dari toko Indo ya, beli ini. Aku lihat tempenya cuantik banget, aku beli. Ini odol 125. Kerupuk 60 NT. Kelapa parut 50 NT 2 bungkus. Berarti 100 NT. Terus tempenya 60-an, 2. Jadi tempenya 120. Terus ini 60. Ya. Yeah. Berapa? 50. Terus ini 50. Hey. Hai, ini 30, 50, 80. 80 sama 150. 80 sama matematikanya kurang pandai ya. Ini tuh 150. 200. 200 sama 60. Berarti 6 kali 3 12 tambah 6 18. Terus tambah ini 30. Mohon maaf ya, matematikanya kurang pandai. Totalnya aku ke toko Indo ini 410. Yang ini tuh beda beli. Ini tuh 1 125. Aku beli beda beli di toko. Jadi kayak gini belanjaan nih. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu. Ini aku tadi tuh habis dari toko Indo. Toko Indo 47 yang ada di Taipei. Mbaknya tuh ramah banget, luar biasa. Dulu tuh Mas Eko, sekarang ganti mbak yang aku nggak tahu namanya, mohon maaf ya. Mbak toko Indo 47 yang luar biasa ramah banget. Ini tuh aku beli kerupuk Aloha, merek Aloha yang 60 NT. Nah, mohon maaf ya. 10 NT-nya itu kira-kira 400, sekarang itu 500, kisaran 515-an. Rupiah, aku mohon maaf ya gak jelas. Ini tuh santan kelapa satu bungkusnya 15 NT. Setiap toko Indonesia itu beda ya, gak sama. Nah, ini aku beli mie. Ini ya, aku pengen makan ini. Beli 6 mie instan ini tuh 50 NT. 50 NT 25.000 kira-kira, 25.000 lebih. Seperti ini. Terus aku beli tempe. Ini satu tempenya itu 60 NT. 60 NT itu berapa? Mohon maaf ya. Ini juga 50 NT ini. Ini 50 NT. Setiap toko Indonesia itu beda ya. Nah, ini kelapa parut ini tuh kalau di setiap toko Indonesia ini sama 50 NT. Di semua toko Indonesia sama. Terus aku pakai odol ini. Darli. Heren ya kau. Nah, seperti itu. Kalau mau ngabisin uang itu cepet banget. Ke toko Indo, ke toko Indo aja. Beli barang peridil-peridilan itu tuh cepet ngabisin duit. Kemanapun itu sama. Ya wis lah, alhamdulillah. Ini tuh aku tadi itu sekalian beli arak beras, beliin mbokku. Sekalian aku mampir ke toko Indo. Soalnya Mbah Kulana nggak ada, mumpung. Makanya aku beli ke toko Indo. Saya, ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangi. Ada mbok. Jamur crispy ya. Nggak crispy lah. Aku kasih tepung terigu. Nah, seadanya nih. Tepung jagung. Kalau mbokku tuh nggak suka yang terlalu renyah, biasa aja. Terus habis itu satu telur. Bedanya aku tambahin gula ya, tambahin gula biar enak sekalian. Ini tambahin Royco, bubuk kari. Ini tuh bubuk kari, tambahin agak banyak. Merica, merica ini biar enak. Jamur itu harus kena merica ya, kalau menurut aku loh. Terus dikasih gula putih dikit aja. Ada nih ya, tergantung selera masing-masing. Kemarin sih enak ya. Mbokku tuh nggak suka yang terlalu crispy. Mbokku tuh suka yang gimana ya, nggak mau terlalu garing. Dia suka yang renyah gitulah.
Gak mau atos. Karena sepuh ya. Ini ya, aku pakai jamurnya, jamur ini namanya simpauku. Aku pakai tangan nih. Kalau pakai tangan itu lebih gimana ya? Lebih natural gitu, lebih enak. Udah, kok susah. Udah. Ini tangannya yang penting bersih gitu, eh. Tanganku tuh kalau misalkan hitam itu habis petik sayur ya, bukan karena kotor. Nah, karena emak-emak rempong nih. Kok dipetik susah gini, dicowel susah, Bro. Nah, kalau bisa dicowel, dicowel. Kalau nggak bisa dicowel ya wis. Karena saking dia tuh gede ya. Aduh. Ya apa ini ya. Hancur berantakan. Kalau aku ngerasa dicowel pakai tangan tuh rasanya kayak ayam, teksturnya tuh kayak ayam. Jur sekalian. Sedot asap udah aku nyalain ya. Jadinya seperti ini. Aku mau pakai tangan aja. Aduh. Pakai tangan lebih mudah ya, tangannya harus bersih. Nah, ilmunya pokoknya bismillah ngene lah, enak ya alhamdulillah, enggak enak ya wis. Goreng apa-apa tuh aku mateng lah. Ini tuh mateng lah. Sisain satu, coba berantakan ya. Nah, ini mau diangkat, apinya aku gedein. Aku mau masak gambas, bawang putih sama jahe. Kasih air. Jadi aku potong-potong sesuai selera. Kerang udah aku cuci bersih. Ini gorengan pertama sama gorengan kedua. Jadinya seperti ini. Nah, makku juga suka gorengan loh. Ada yang berminyak. Karena jamur itu teksturnya basah ya.
aku tuh niatnya biar itu, biar apanya tuh mateng dulu. Ini juga nggak apa-apa. Udah hampir matang. Gampang banget masak ini. Tadi tuh soalnya itu apa ini, kerangnya ini tuh dari freezer ya. Jadi aku masak duluan. Seharusnya itu bareng aja, aku takut kalau nggak kebuka. Ternyata kebuka juga. Ini nggak usah ditambahin apa-apa. Ini gambasnya itu gambas Taiwan itu manis. Terus kerangnya itu asin. Jadi nggak usah ditambahin apa-apa. Gula, garam, micin itu nggak usah. Kerangnya itu udah rasanya gurih sama asin. Jadi wis, tanpa penambahan apa-apa. Ini berbusa karena apa? Mungkin karena protein ya, aku nggak tahu. Wis, kayak gini mateng. Aku matiin. Masak ini tuh gampang banget, tapi kadang Mbah Kulanang tuh pengen apa-apa itu empuk ya. Karena sepuh nggak punya gigi, makanya semuanya itu pengennya empuk. Tapi empuk kan nggak enak ya, nggak cantik ya. Tapi untuk menyenangkan hati majikan aku seperti ini, mohon maaf ya kalau nggak cantik ya. Mungkin karena dari freezer juga, tapi udah aku cuci bersih banget. Masak tempe, tak goreng aja. Nggak tahu mau dimasak apa, yang penting digoreng dulu. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu yang silau. Ini tuh silau ya, karena panas banget sekarang itu. Luar biasa. Ini aku mau masak tempe. Ceng. Ini mau, aku nggak tahu mau masak apa, tapi yang penting aku goreng dulu. Ayo, ayo mana? Bang kuah. Yuk. Potong. Aku nggak tahu mau masak apa, belum tahu. Tapi yang penting digoreng dulu. Soalnya kalau nggak digoreng nanti rasanya berubah. Seperti Iron Man. Kalau di Sintian itu tuh yang label hijau itu enak banget, tapi nggak tahu ini. Ini beneran enak apa enggak? Tapi warnanya cuantik banget. Goreng sesuai selera karena anaknya laki-laki itu harus pulang, jadi bingung makan. Biar daripada kepanjangan ya, ini potong separuh ya. Ini aku nanti mau garam, tak kasih garam. Potong sesuai selera. Aku agak tipisin ya biar garing. Enggak pakai tepung ya, aku enggak suka pakai tepung. Kadang pengin, kadang enggak pengin. Nah, aku jadiin satu. Oke. Royco. Sebenarnya Royco itu bikin pusing enggak, no? Bikin ya. Sama garam. Sedikit air. Aku gencer-gencer. Nih, aduh, curmo berantakan. Kas tadi ya, kas goreng jamur. Kali ya, karena kalau sekali kayaknya nggak mungkin.可以啦，为什么不可以？还好啦，他又骨头了。这吃面粉可以，可以没有？啊，可啊，少少要吃这样哦，吃瓜要吃。对对，啊。他们要煎，这个要煎。多一点啦，多一点可以。有没有馅？好吃啊！ 是啊，这个更好吃，我的私房菜，在等那里，看，两个青年，你帮我加添两杯啊，好健康哦，又好，无糖的啊，糖也不吃。Ya, karena memang minyak bekas. Nah, kita kan ikut orang ya. Ada minyak bekas itu harus dimanfaatkan. Terus aku bersyukur banget. Tempenya enak apa enggak ini nanti ya?
wis lah, wis mateng lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, masak wis kelar. Hari ini masaknya gampang banget, gak usah goreng ikan. Kalau goreng ikan itu rasanya dapur ini, rumah ini tuh bau ikan semua. Aduh, bau banget beneran kalau goreng ikan itu. Apalagi rumahnya itu cuma sekecil ini, sepetak ini. Sedot asap ini berwisik banget kalau buat goreng ikan. Mbahku itu kalau ada bau kayak gitu tuh gak suka. Bahkan goreng bawang putih itu baunya udah nyampe depan, mbahku gak suka. Ya usah, alhamdulillah masak wis kelar. Saya Yayu Jayu dengan tenggorokanku yang sakit ini mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini. Sekelar, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.